Doa pagi, Tuhan Yesus, singkirkan kekhawatiran kami akan hari esok yang belum pasti. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, sumber kegembiraan, Engkau telah mengajarkan kepada kami untuk senantiasa bergembira dalam menjalani hidup ini. Tuhan Yesus, Engkau juga berpesan kepada kami supaya jangan gelisah dan khawatir dalam menjalani hidup ini. Ya Yesus, pesan-Mu ini sungguh menguatkan hati kami manakala kekhawatiran melanda hidup kami. Tuhan Yesus, kedatangan-Mu ke dunia telah membawa harapan baru bagi umat manusia. Kami bersyukur atas cinta kasih-Mu yang telah tercurah dan menghapus segala kekhawatiran kami. Engkau telah meneguhkan kami melalui kebangkitan-Mu. Ya Tuhan, singkirkan kekhawatiran kami akan hari esok yang belum pasti. Namun, ya Tuhan, sebagai manusia lemah, saat-saat tertentu kami juga merasa khawatir dalam menjalani hidup ini. Kami kadang gelisah mencemaskan masa depan kami. Semakin besarnya beban hidup dan perubahan situasi membuat kami mudah merasa tertekan dan khawatir. Tuhan Yesus, singkirkan kekhawatiran kami akan hari esok yang belum pasti. Tuhan Yesus, kami mohon, ambillah segala sesuatu yang dapat menyebabkan kekhawatiran akan hari esok yang belum pasti. Kuatkan dan teguhkan hati kami. Jangan sampai hati kami menjadi kecut dan tawar. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau akan menyertai kami kemanapun kami pergi dan berkarya. Bukalah hati kami agar memahami rancangan-Mu yang sempurna apabila kami dilanda kekhawatiran dalam hidup kami. Tuhan Yesus, jamahlah hati kami apabila diliputi rasa cemas dan khawatir akan hidup dan masa depan kami. Anugerahkan kepasrahan dari dalam diri kami hanya pada kekuatan-Mu. Kami menyadari Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan Yesus, dalam tangan-Mu, kekhawatiran akan Engkau ubah menjadi sukacita dan pengharapan. Tuhan Yesus, kami ingin berserah ke dalam tangan-Mu. Kami persembahkan segala hati kami yang penuh dengan rasa cemas dan khawatir ini kepada-Mu. Buatlah kami menjadi tenang dan optimis menjalani hidup setiap hari. Hanya dengan berserah pada-Mu, kami akan mendapatkan ketenangan dan kedamaian. Ya Tuhan, singkirkan kekhawatiran kami akan hari esok yang belum pasti. Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami hanya pada-Mu. Curahkan Roh Kudus-Mu dalam hati dan hidup kami, agar kami selalu memiliki pengharapan akan hari esok. Hapuskanlah segala kecemasan dan kekhawatiran dalam hidup kami.
hanya kepadamu kami dapat bersandar dan mendapatkan ketenangan. Ya Yesus, sertailah, berkatilah, dan lindungilah kami sepanjang hari ini. Berikanlah rahmat kesehatan, keselamatan, keberuntungan, dan kemakmuran pada hari ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan untuk bekal ziarahan hidup kita sepanjang hari ini. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Kita sekalian, keluarga kita, orang-orang yang kita doakan, pekerjaan, dan aktivitas kita sepanjang hari ini, senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kasih, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam dan doa, Justinus Juwadi, FIC.